Gerbong 5 siapa gerangan? Kalau bukan seorang Agung angkat kaki ke depan, terima Deden. Ada siapa Agung bisa cocok keras? Jatuh keluar lapangan pukulan seorang Haikal ini kembali poin pertama diraih Berkacaya 1-0. 1-0 kedudukan. Kembali Warus. Camping smash dilakukan Warus. Jatuh di atas jaring kembali poin pertama atau satu sama terjadi. Siapa gerangan kalau bukan Mas Haikal? Haikal sudah dilakukan saja, terima angkat lagi, siapa yang dituju? Oh, inilah Mas Denso yang luar biasa. Kembali poin terjadi 2-1. 2-1 kedudukan. Lagi-lagi Denso sudah dilakukan saja, terima Haikal, angkat kembali Agung. Bagaimana salah pengertian, kembali poin terjadi 3-1. Bagaimana kembali? Lagi-lagi Mas Denso mundur ke belakang, sudah dilakukan, angkat lagi ke depan. Bahaya terjadi, kembali Deden. Ada jawaban di sana, angkat Raka Buming di sana, kanker. 4-1 Mas. Kata kami juga apa Mas? Tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan. Apa saja bisa terjadi, apa saja bisa terjadi. Sudah dilakukan saja, terima, angkat lagi ke depan. Bahaya terjadi, kembali Deden. Esbol terjadi kembali 2-4. 2-4 kedudukan. Siapa gerangan kembali? Seorang Irfan atau Gilang Dirga di sana mundur ke belakang, akan lakukan servis dia. Kembali sudah dilakukan saja, tinggi terima, angkat lagi ke depan. Bahaya kembali Ijlal. Ada jambar di sana, angkat yang ditunjukkan, kan? Terima kembali. Oh, pelanggaran kembali terjadi. Poin lagi-lagi bertambah 5-2. 5-2 kedudukan. Lagi-lagi Mas Irfan Jajoli mundur ke belakang, sudah dilakukan saja, terima, angkat lagi ke depan. Bahaya terjadi, Mas Kun. 3-5 kedudukan. Oh, 3-5. 2 angka saja Mas. Mari kita bernyanyi sama-sama. Tereng teng teng tereng teng teng. Humpa 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 lagi. Bagaimana kembali terjadi? 4-5 kedudukan. Ada apa dengan Berkah Jaya? Sedikit saja kami dibuat tak percaya. Sedikit saja kami tak menduga. Ada apa dengan Berkah Jaya? Sudah dilakukan saja, terima, angkat lagi ke depan. Bahaya terjadi, Irfan. Ada jawaban sana, masker. Lagi-lagi dia kembali, yang dituju kembali Irfan. Ada jawaban di sana, perebutan bola terjadi. Ada siapa yang dituju di sana? Harus. Inilah dia Mas. Inilah pertandingan, kadang kita susah menebak. Tim out, kami persilahkan. 7-4 kedudukan Mas. 8-4 kedudukan Mas. Kata kami juga apa? Tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan. Apa saja bisa terjadi. Sudah dilakukan saja, angkat lagi ke depan. Bahaya kembali, Mas Kun. 9-4 berbalik arah kali ini. Ada apa dengan Alia Motor? Ada apa dengan Alia Motor? Sedikit saja kami dibuat tak percaya. Kembali poin terjadi 5-9. Siapa lagi nomor gol 9 ini kalau bukan Mas Deden atau Pak Denby? Kali ini mundur ke belakang, lepas buat terjadi, terima, akan lagi Haikal atau Salpeng terjadi. Lagi-lagi Salpengnya atau salah pengertian. Kembali poin terjadi 6-9. Sudah dilakukan, angkat lagi ke depan. Bahaya Mas Rus. Masih ada jawab bisa. Kembali angkat Mas Deden. Terima kembali serang libero, angkat kembali Warus. Contek menyontek dilakukan Warus. Rupanya Warus sedang gapok tanya. Gagal fokus. Keterlaluan. Bagaimana terjadi? 10-6 kedudukan. Siapa gerangan kalau bukan Ijlal? Lepas buat terjadi, terima, angkat. Bahaya terjadi, Herman. Walaupun pelan tetapi pasti ya, kembali kedudukan bertambah 7-10. 7-10 kedudukan. Kembali Mas Herna, lepas buat terjadi, terima, angkat. Harus membantu, siapa yang dituju? Irfan.
Wow. Kembali seorang raka mobil angkat tangan ke depan. Serangan pembalasan terjadi, Gilang. Oh, netting terjadi. Kembali poin pertama. 8-11. Kembali gambar pung 5 saudara Agung Sekanti kali ini ya. Tosennya pada ayah motor angkat tangan ke depan. Bahaya Kenso. Warus. Lupanya seorang Warus ini baru mengeluarkan senjata pamungkasnya. Kembali poin 12-8. 12-8 kedudukan Warus lagi-lagi keras. Terima kembali Deden. Angkat kembali Maskun. Raka Bumi di sana Ipan. Warus. Sayang Mas. Inilah Warusnya. Si Cupeng yang sedang atau lagi viral di Yagat. Di area YouTube ya Warus. Kembali seorang Haikal mundur ke belakang akan lakukan servisnya. Lepas kembali bola terjadi Haikal terima libero akan kembali Ken. Lagi-lagi Ken. Bintang muda usia ya. Pemain harapan bangsa ini siapa gerangan kalau bukan Mas Ken. Lagi-lagi kembali seorang Denso. Akan lagi ke depan bahaya terjadi Mas Kun. Lagi-lagi Mas Kun. Kembali poin terjadi 10-13. Sudah dilakukan saja terima. Angkat lagi ke depan bahaya. Mas Irfan Cajuli ke belakang akan bola terima Denso atau siapa Gilang. Perebutan bola terjadi Mas Kun. Akan Agung Sekanti. Kembali Mas Kun. Hanya tidak masuk kembali. Mas bola bergulir. Yang paling tujuh Mas Deden. Oh, terima Ken. Akan kembali libero. Yang dituju Irfan. Ada jawaban di sana. Angkat lagi ke depan. Yang dituju Mas Kun. 11-13 kedudukan Mas. Ya kembali kita fokuskan pandangan mata sementara Gilang Dirka angkat lagi ke depan yang dituju Irfan Cajuli. Siapa lagi kalau bukan Irfan Cajuli ya? Si ganteng kalem si kumis tipis ini ya. Oh, luar biasa pemain Porda Majalengka ini. Lagi-lagi Irfan Cajuli. Sampai semestinya dilakukan tinggi datangnya. Terima libero angkat lagi ke depan baik. Cocoran seorang Herna ini luar biasa. Kembali poin terjadi 12-14. Perhatian atau pengumumannya ke anu bidarama tim hajat supaya suwi heula kumari bade dipasi rokok cenah. Bade dibagi rokok enggal awi heula punten pisan. Kembali 15-12 lagi-lagi siapa gerangan? Tong Didi. Mas Kenken. Sudah dilakukan angkat lagi ke depan bahaya terjadi. Oh! Siapa lagi kalau bukan Mas Deden poin terjadi 13-15. Juga informasinya kepada penonton semuanya, kami baru saja menerima message atau WhatsApp bahwa pemain dari Berkah Jaya sudah datang ya nih Mas Didin Bay dan Rio mungkin ada di perjalanan. Ya, mohon kembali. Kita fokuskan pandangan mata ke lapangan sementara Mas Deden terima kembali libero angkat kembali. Sudah Warus. Ada apa dengan Mas Rus? Sedikit saja kami dibuat tak percaya. Kembali kedudukan 15 sama. Sudah dilakukan saja terima angkat lagi ke depan kembali. Siapa lagi kalau bukan Mas Irfan Cajuli. Lagi-lagi Irfan kembali kedudukan 16-15 Mas. Tertinggal satu angka. Kata kami juga tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan. Apa saja bisa terjadi. Ya kembali seorang Herna mundur ke belakang ya kedudukan 16 sama. Lagi-lagi Mas Herna sudah dilakukan saja terima angkat lagi ke depan Ken terima Warus. Keras sekali kedudukan kembali bertambah 17-16 Mas. 17-16. Kudak lari dapat dikejar nasib orang siapa tahu. Banyak jalan menuju alam. Banyak cara dengan segala cara. Kalau tidak mati dengan pukulan ayo Mas dengan tipan. Sama tereng teng 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 teng
Bos. Kata kami juga apa? Pertandingan bukan matematika yang gampang ditebak. Apa saja bisa terjadi. Apa saja bisa terjadi. Sudah dilakukan angkat lagi ke depan Bayar Darso. Atau sudah kain-kain bisa lepas angkat. Perebutan buat terjadi. Yang dituju kain-kain. Irpan Cajoy angkat lagi kain-kain. Sudah dilakukan angkat lagi ke depan Bayau Menso. Inilah dia pemain Porda Majalengka ya. Wiker dari Majalengka seorang Denso. Kembali poin terjadi 19 sama. Ayo mas, ayo mas. Tidak ada yang tidak mungkin dalam pertandingan ini. Indah Aroda saya an ayakulana hukum payakun. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apa, apa saja bisa terjadi. 2019 ya. Sedikit saja kami dibuat tak percaya. Ada apa dengan Opling CS? Sudah dilakukan bahaya terjadi. Ijlal. Terjadi Ijlal. Inilah quicker yang sangat tajam. Serambut tipis kayak merang awit luar biasa. 20 sama. 20 sama kedudukan sudah dilakukan libero akan kembali maskon. Siapa lagi kalau bukan Mas Deden? Mas Deden. Si kumis tipis kembali poin terjadi 21-20. 21-20 kedudukan sudah dilakukan sejak angkat lagi ke depan. Bahaya kembali kan. Tayan kukumbah begitu na mangga kanu jarama supados uih heula hapunten satu acana kembali Irfan luar biasa penampilan seorang Irfan Jajoy kembali poin terjadi 21-22 21-22 kedudukan sudah dilakukan ken terima kasih kau angkat lagi depannya itu tujuh masko sayang seribu sayang kembali poin terjadi 22 sama dan apa saja bisa terjadi kembali siapa gerangan kalau bukan Mas Ken camping semis dilakukan Mas keluar lapangan lagi-lagi poin terjadi 23-22 kedudukan sudah tidak kuat terima Ken angkat belakang pemain kembali Irfan Jajoy ada jawaban di sana angkat lagi Irfan yang tujuh Mas Haikal saat-saat kritis saat-saat yang paling menegangkan bagaimana terjadi bagi Ken di sana angkat lagi kembali Waros ada jawaban sana perebutan yang terjadi di kali sana angkat Raka Bumi di sana Waros masih bisa dikembalikan lagi-lagi dia Waros angkat lagi ada siapa di sana kembali cocok masih bisa dikembalikan Waros di sana keluar sayang seribu sayang. Inilah pertandingan ya, Mas.